Selamat pagi, selamat datang di sini. Jadi kita dari Malaysia. Tapi dulu ini kita konsepnya untuk apa? Okay, sebelum itu saya sudah menurunkan slide presentation yang besar dan juga pelajaran yang mulia hari ini. Dan buku dan lain-lain. Kalau sudah dapatkan, boleh dikatakan dah dalam main kita. Satu rasa. Jadi kita akan sediakan apa ni kita kosong untuk program tuliskan nama dan juga telefon. Kita akan cetak nanti dan kita kabulin dalam. Kita mampir dapat suara lagi. Jadi saya silakan kepada Assalamualaikum sekali lagi. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi kita pengenalan kepada peralatan untuk memandikan jenazah. Kan macam kita juga masa hidup ni kita nak guna shampoo lah, sabun kan. Jadi peralatan dia very simple saja. Ini air mawar. Kan, air mawar ni kita pakai nak siram kubur lah. Okay. Okay, yang depan tak perlu duduk. Atau semua duduk boleh pun. Kalau yang tak boleh duduk, tak boleh tengok orang, tak boleh tak kursi kakak-kakak. Jadi semua boleh nampak. Okay. Dapat kumpulkan perhatian di sini ya. Okey, sebentar lagi kita akan mandikan jenazah. Bukan jenazah, bakal jenazah. Nanti kita akan calonlah salah seorang daripada tuan-tuan ni. Siapa yang bernasib baik, maka kita akan letakkan dia di pesada ni. Sebelum tu ni peralatan untuk kita mandi. Ni air mawar ni kan, kita guna untuk setelah mana selesai kita dikebumikan. Jadi kita, masyarakat kita ni dia suka tabur-tabur bunga ni kan. Mengamalkan amalan-amalan orang Nasrani ni sebenarnya. Kan? Tabur bunga. Tak ada hadis pun suruh tabur bunga pun. Kan? Kalau tak tabur pun tak apa. Tapi dia nak tabur-tabur bila kan. Tak pergi meroyan pula kalau tak tabur. Okay. Ni air mawar. Kalau ikut ni memanglah tak cukup. Dia boleh campur lah dengan air yang biasa. Kan? Tak ada khilaf apa-apa lah. Ini semua orang tahu lah, kita dah pakai 2 tahun yang lepas, semua nak kena pakai ni. Dia pakai ni. Selalu nak mandi jenazah lah kita pakai. Dia takut ada infection. Selalunya tak ada lah. Kita hanya mengurus jenazah yang orang kata apa? Orang yang standard biasa. Dia bukan sakit-sakit critical. Critical semua hospital. HIV ke semua. Sebab HIV ni orang macam kita tak boleh buat. Dia sebab mandi pun dengan klorok lah. Kan HIV ni. Kita yang biasa ni janganlah bagi mandi klorok lah. Okay. Ini dia yang namanya serbuk cendana. Dia warna kuning sebenarnya. Ini warna-warna oring sikit. Kan. Ini bukan serbuk oring, serbuk cendana. Kita nak pakai dia masa kita mandi last sekali. Dan kita tabur nanti atas. Orang kata apa, atas kapas tu nanti. Ni sarung tangan ataupun glove. Glove ni tak kisahlah, pakailah top glove ke apa glove lah. Han, boleh. Ni yang namanya kapur barus. Terasa lah sound sikit. Jangan rasa pula pegang kan. Dia bukan jenis motor tu. Okay. Dia itu sebenarnya dia ada bau yang ni untuk nak menghilangkan bau jenazah lah. Ini celak kan. Kalau kita nak bercelak kepada jenazah tu pun boleh lah actually. Actually kalau muslimat ni dia urus jenazah, dia bubuh semua bedak apa semua tu. Kita jarang lah. Di sebelah ni ada air
bukan minyak atar. Tabur je lah. Nak tabur kat mana pun tak apa. Kan? Kemudian ni sabun. Sabun ni, sabun cok apa pun boleh. May pun boleh. Pamulih pun boleh. Kan? Jangan tanya dia lah. Abang nak pakai sabun apa abang? Kan? Tak payah tanya. Ini cotton bud ni. Yang kita nak cuci gigi dia. Ataupun telinga. Ha, tu yang saya kata tadi tu. Tu yang saya kata tadi tu. Ha. Cotton bud ni kita cuci kat luar je. Kan? Dia belakang-belakang telinga. Jangan masukkan dalam lubang telinga. Nanti dia geli, jadi tu. Kan tu. Kemudiannya boleh basuh gigi tak? Ha, gosok gigi. Ini yang kata akar sintuk ni. Orang dulu-dulu dia pakai lah. Kalau ada getah-getah. Kan, kalau daripada hospital dia ada plaster tu kita buka. Dia, kita peel off plaster tu dia ada getah. Ha? Kita bubuh minyak. Dan kita tenyih macam tu lah. Ha, dia akan hilang lah. Tak pakai ni pun tak apa. Tak pakai kain-kain biasa je tu. Tu. Inilah peralatan-peralatan mandi dia. Kan? Ha, tu. Kita tak payahlah pakai shampoo apa bagai kan? Ha, tu. Pakai ni je. Tujuan dia apa? Tu nak membersihkan je. Ha, membersihkan. Kalau ada najis pada jasad dia tu. Kalau tak ada, then just normal bath lah. Kan? Okay. Ni kapas. Kapas kan? Kapas selalunya warna putih lah. Adakah kapas hitam? Okey, ni kapas ni. Kapas ni ketika mana mandi kadang-kadang orang pakai juga. Orang tutup ni dia punya kemaluan ni. Sebab tak mau nanti kita nampak kan. Ha, tu. Nampak lagi kita cerita pula. Sak ni lah, sak ni kan. Okey, kan. Kapas. Oh, ini kain ni. Yang kita nak pakai tiga lay ni. Ni kain ni dia datang dalam kayu ni. Dia bukan set. Setengah tu dia datang keping-keping-keping lah. Ini kita kena ukur. Ukur pada jenazah tu dulu. Kita tak boleh simply main potong lah. Kan? Tapi tak payahlah pakai ruler apa semua. Kan? Pakai dengan laser beam lah tak payah. Kan? Kita ukur dia. Jenazah tu dah baring atas ni. Cetrai tengok baring tengok sorang. Baring atas ni. Baring je. Bukan buat apa-apa. Baring je. Sampai jadi model tu. Alhamdulillah. Positif. Baring-baring. Macam ni. Naik. Okey. Ini ya, cara nak ukur ni. Jadi katalah kita tak ada apa kan. Jadi kita ambil kain daripada sini. Sebab ini kain yang tidak berjahit. Kan? Jadi kita potong sini tepi sikit lah. Ya? Ha, kita potong sikit sini. Kan? Dan kain ni juga kita akan buat tali ikatan dia. Yang 5 piece tu. Ha, kan? Okey dah, dah. Panjang. Panjang kan? Okey. Pegang ni pun. Okey, buat daripada ujung kaki ni sampai ujung kepala ni. Ujung kepala eh. Ujung kepala ni, pegang yang ni. Pegang ni. Lipat lutut. Ah tu. Ah, lipat lutut ambil tu. Ah, lebihkan. Ah tu dia. Jadi dia akan lebih sinilah. Ni, ah tu. Maka barulah kita gunting. Ha, kan. So kita ambil ni. So tali ni jangan buang, boleh pakai lagi. Ha, kan. Kemudian baru kita ukur sini. Kain ni. Kain ni bidang berapa tuan? Ya, 45 inci. Oi. Tu soalan perasa keluar tu. Soalan. Ah, ha, gunting situ. Mana ada gunting? Ha, potong ni. Ha.
So buat sebanyak 4 helai ataupun 5 kalau kita nak buat kain basah satu, kain lapnya satu kan. Kalau tak ada kain lap, kita tak mau buat macam ni, pakai kain ihram tadi. Tapi macam saya kata tadi, tengok cok tu dulu. Ha. Satu Malaysia tak. Okey. Dah. Ha. Oh, jatuh. Okey ni. Baru kita buat atas ni. Allah. Kalau kita ada, orang kata apa, kita ada tim dia, dua buat sini, satu mandikan, tiga mandikan jenazah kan, aduh. Jadi bila siap sini, siap sana, angkat sini, aduh. Okey, lagi dua eh. Kita ambil dua terus lah. Eh, mana dia? Eh, bukan ni. Ini ni. Nah. Ada gunting. Mandi betul lah. Guys. Guys lu. Kita belenging kan dia. Kita belenging kan dia pasal. Bagian basah. Kalau mandi dia lah. Kalau mandi banyak. Okey, ni lapisan kedua eh. Lapisan kedua. Okey, ni lapisan ni yang kita nak buat jubah ni. Bang, center dia tu. Kita buat jubah. Bagi dia center. Okey, ni kita buat jubah. Daripada selai ni tadi, kita lipat dua dulu. Kita lipat dua. Okey. Kemudian kita lipat lagi sekali. Lipat yang tu. Kan. Kemudian kita lipat yang tu. Dapat? Nampak kan? Ni kita nak buat dia punya collar dia. Kan? Nanti kepala akan masuk sini ya. So kita kena potong sini. Potong sini ya. Okey. Ha tu. Nampak ah, nampak. Ha, okey. Ha, kemudian kita buka. Okey. Okey, nanti kepala dia akan duduk sini. So, sudah semestinya lubang yang sebesar ini tidak akan masuk kepala tuan-tuan. Jadi kita akan potong sikit lagi. Potong di tengah ni. Ah, tu. Potong di tengah ni. Ah, okey. Kemudian di tepi ni. Sini. Potong sikit. Kemudian tuan-tuan klepet sini. Klepet. Tanya. Tak payah pakai iron, tak payah. Ayin tangan ya. Okey, potong sini. Kalau kecil lagi boleh. Ah, boleh ajahlah. Kalau kepala besar sangat, besar kepala boleh. Ah, potong lagi. Okey, sudah ha. Ini akan masukkan kepala si mayat tu nanti. Jo, yang ni kita nak buat apa? Kita lipat. Kita lipat sini. Ah. Sampai atas. Ah, lipat sini. Lipat sini. Lipat sini. Lipat sini. Lipat macam ni. Ha, bagi kepala dia ni. Ha, ni. Kepala dia tu. So, di sini ni kita bubuh kapas. Ini yang paling simple memang lah.
Kan, paling cepat dan simple 30 minit dah habis buka kapas ni. Nak buka kapas, kita buka kapas. Lagi tak real pula nampak. Tak real. Lepas. Kapas kemudian kita letakkan. Lepas itu tuan-tuan letakkan serbuk. Serbuk cendana hingga secukup rasa. Ha, okey. Ha, macam tu. Ni dia akan ada semayak ni akan duduk atas ni lah. Kan, dari belakang. So yang lain-lain tuan-tuan boleh. Selalunya di tempat saya tu ada talam. So dia akan potong kapas ni besar-besar ni. Dia akan susun je kan. So nanti bila mayat ni kita akan tutup dia main dua kaki, kiam tangan dan kepala ni. Kan tu. Kemudiannya baru kita ni kan kita balut dia. Jadi untuk tu kita cari seorang volunteer. Jabatan Mertua. Sebab kita akan dah. Insya-Allah alhamdulillah. Tuan-tuan tak payah cari-cari, memang ada lah. Memang kita kursus kita ni rezeki memang luas. Kan? Tak ada kita nak buat ni. Okey. Okey, cara mandi dia tu tuan boleh tengok kan. Ha ni. Boleh mandi tu ke? Boleh tak ya? Rasa ada kain. Ah, okey. Praktikal ada. Sementara tu kita siapkan tali ni. Tali ni yang nak balut jenazah tu. Dia boleh 3, boleh 5. Kan? Yang pendek ni kepala 1. Kan? Ni kaki 2. Ni tengah ni. Kan? Ni buntut dia. Satu lagi sini nanti kita buat. 1 2 3 4 5. Okey, ha okey. Tali tu bukan letak bawah tadi ke? Ya. Tali memang tak bawah lah. Sekali bila kita dah ni, kita posok masuk tu kan. Ha ni talam dia. Jadi sebelum tu kita saya nak tunjuklah, bukan ajar tuan-tuan dah. Okey dah. Saya tunjuk macam mana kita nak layout yang namanya kapas. Ha window. Macam belajar masak lah pula. Okey. Gunting ni kalau dapat besar sikit. Saya sebab ikut saiz, saya pun kecil. Guntingnya pun kecil lah. Okey, satu. Ha, selang-selang. Dia senang saja kita nak angkat dia balik. Okey. Ini tuan-tuan reserve untuk tuan-tuan reserve untuk tutup dia punya aurat. Aurat yang di celah tu lah. Kan? Ha tu. Ni masa mandi ni. Okay, habis. Dan kita boleh susun lagi lah. Tu kan? Ikut kita punya ni lah. Ha, keperluan. Ni kita buat cara simple je lah. Okay. Setakat tu ada apa-apa tuan-tuan nak tanya? Ada soalan. Ada soalan? Macam mana? Selain daripada putih. Dia seabda-abdanya putih lah. Kan? Seabda-abdanya putih. Tapi kalau dia tak ada, kan? Ah, boleh lah. Ada cita-cita nak pakai color lain? Ada bercita-cita nak pakai color lain? Hijau ke apa? Okey. Silap aja satu hijau, satu biru, satu putih. Okey. Alright. Dah. Boleh. Tak? Nampak bunyi. Dah.
kain lap tadi buat dah, kain lap dia ada tanya tahu ada. Ah ni boleh ni. Okey. Ni jenazah kena panjat sendiri ya? Ya masih tengah buat yang lain. Mana punggung kat sini? Punggung dia sini. Punggung dia sini. Punggung dia sini. Ini macam mana? Ini tarik. Okey. Okey, nah. Jenazah ni kena panjat sendiri. Apa pun nak cakap. Dah bagi tahu rumah dah. Baju betul kan? Tak ya. Okay. Inilah keadaan bagaimana kita nak mandikan jenazah lah. Kan? Tapi hari ni jenazah special sikit lah, dia boleh panjat sendiri. Betulnya gitu. Okay. Ni. Ni dia punya air. Kan? Mula-mula kita basahkan dia tu. Boleh ya? Boleh. Ha, kita basahkan dia. Allahumma. Mani betul ya? Mani betul. Ini bagi elang sikit. Okay. Air tu kuat nak? Air kuat nak. Okay, kita cucikan najis dia dulu lah. Najis dia kan, yang namanya istinja tu kan, tu. Ah, mengiring. Tak, ni naik kita. Kita naik, bukan. Belum. Kita akan naikkan dia 40 degree, 40 darjah. Kita naikkan dia macam tu. Tolong. Ni yang namanya tuam tu macam tu. Kejap. Ni dia tuam ni. Kan? Kaki dia ni kita kasih digangkang sikit. Kan? Dia tuam tu. Sampai tu kita ni lah, cuci ni. Jadi tangan kita ni tadi balut dengan kain putih lah. Nak tengok najis dia tu ada kan. Najis dia tu ada, kalau ada, mana ada warna lah, warna ni di kain tu. Jadi tak payah lah kita cium pula. Dia pensan pula kan. Sampai lah dia hilang warna, kita bersih tu. Dalam najis dalam ni tak kena putih. Tekan. Sampai dia habis. Sambil kita cuci tu, sambil kita tekan. Sampai lah dia hilang najis tu. Najis pun ditekan tu, dia keluar. Dia keluar. Kalau dia ada lah, kan? Kalau macam ni, tak ada lah. Kan? Jadi, kita nak basuh dia. Tak payah korek. Kita jangan korek ni, lebih daripada ni. Sebab dia orang mati ni, dia punya kemut tu dah tak kemut lah. Dia tak kemut lah. Kan? Tapi sepertinya mayat tu memang akan keluar ni tu lah. Akan keluar. Okey dah. Tidak. Dia menahan sakit tu pun najis. Jadi jangan jolok tu.
cuci luar. Ni lubang bentuk kan. Lubang bentuk ni dia cuci kat luar. Kan. Sikit-sikit. Kalau masuknya tu dia takkan tutup dah. Ada injak dia tak ada. Dia hilang dia punya kekemutan tu. Jadi tendensi orang dia nak keluar tu ada kan. Berterusan. Berterusan. Kalau jadi, dia kalau jadi macam tu kalau dia keluar berterusan. Kadang-kadang sampai satu jam urus najis dia. Orang kurus ya. Satu jam. Sama ada ujian pada yang urus jenazah ataupun dekat dia kan. Jadi kita pun perlu apa semua tu. Kau tengok tak ada je. Last kali dia akan keluar sikit-sikit. Dia tampal dengan bukan koyok, kapas-kapas. Sebab kapas kan. So just sebab sebab masa tu kita the transition period tu pun tak lama daripada ni di kuburan. Jadi dia tak overnight jadi kita ni. Ada orang kata palam, palam. Palam, palam. Betul dia palam. Kemudian mandi macam biasalah basuh ni apa semua tu. Ni lepas tu dia tak sudah dengan macam ni ya. Kita kena iring dia, mengiring. Iring basuh belakang dia apa semua tu. Iring belah sini pula. Kan? Sampai tu iring. Anda kata dia ada dia bedridden ada kudi belakang kan. So kita kena bersih dia. Kan? Kita kena bersih. Back sore. Kadang-kadang dia orang kalau ahli keluarga dia tu dia tak cuci, dia tampar. Bersihkan. So kapas dengan wire gauze tu kita keluarkan. Yang masa dia orang letak air daun bidara tu masa tu. Belum lagi. Belum lagi. Akan sampai situ. Akan sampai tu. Sabun tu macam biasa, sabun. Telinga dia ni kena basuh apa semua tu kan. Tu. Gila, kalau gigi dia dia kira proses mandi jenazah kan ataupun sekadar membersihkan dulu. Membersihkan. Bersih yang ada pada niat pada badan dia apa semua kan. Najis-najis dia apa kan. Dia kencing dia apa semua tu kan. Kalau ada pampers dia buka pampers lah. Kan. Lepas tu kan dia dah habis. Kalau dia ada tu kita kena bersih kan. Kan dia punya back sore tu bersih. Kan habis dah semua kita mandi biasa, macam biasa. So kalau darah dia ni turun dia, turun dia. Kita nak kapan pun susah. Dah mana? Kan? Luka. Luka darah yang mengalir. Operation kan? Kadang-kadang juga. So, macam mana kita nak kapan dia? Lepas tu kita nak solat. Kan? Nak solat. So, masa kita mandi tu, kita boleh solat jenazah dia lah. Dengan darah dia mengalir tu, yang kata mengalir kat sini kan? Tu kita kena ni. Alirkan darah tu alir. Nak semayang? Dia boleh kalau sampai peringkat tu lah. Kalau kritikal lah. Kalau tidak kita kena etik apa. Kita kena ubur pampers lah. Pampers. Katalah daripada sini belakang dia ni berdarah. Yang kata ada seperti tadi kan. Bedridden tu. Belakang tu ada darah. Masa angkat tu nanti kita kena lekatkan pampers. Terus potong pampers tu. Belakang tu. Disemayangkan sebelum dikafankan? Sebelum dikafankan. Dia lepas kafan tak boleh semayang? Boleh juga. Kan. Kan. Ataupun kita takut masa kapan pun nanti dia darahan. Kita nak ni tu. Masa sedang mandi ke ataupun selepas masa dah habis semua dah bersih apa semua tu? Dah habis solat semua tu. Baru disembayangkanlah. Tapi kena bersihkan dia dululah. Darah ni dia akan mengalir kalau basah kan. Basah. Basah air basah dia mengalir. Mengalir. Kita letak pampers. Jadi dah habis bersih dia, barulah kita angkat mandi junub. Mandi junub. Kan. Tak kira kalau dia malam tadi dia berjunuk ke tak berjunuk, kita pun takkan. Malam. Okeylah. Betul dah habis tu semua? Mana boleh bercakap ni. Dan kita buang angkat uduklah. Angkat uduk. Tolong seorang ambil uduk dia. Uduk. Macam orang hidup punya uduklah. Kan. Ni kira dah bersih dah. Jangan mandi tak. Nak tunjuk mandi. Macam tadi ya. Balik. Nak tunjuk balik. Okey. Mandi. Niat yang itu sama mandi ke atau pembantu. Ketua mandi ya, ketua mandi. Yang lain tu ingat jelah. Kan. Okey, katalah kita nak cuci belakang ni. Angkat. Baringkan belakang ni cuci. Okey tu. Kan. Dalam kain sekali lah. Dah seluk lah. Dah seluk. Boleh seluk kain. Okey, belah sini pula. Belah sana. Belah sini pula.
Jangan nak seluk sini pula. Ha kan. Ha itulah. Lebih. Ha dah. Okey. Ha sekali. Atuk dalam lu seluk ni. Seluk. Kan. Ha. Betul. Ambil wuduk, ambil wuduk. Ambil wuduk. Ambil wuduk. Okey, macam ni, macam ni. Okey. Niatlah niat ni ambil wuduk. Sekali anak. ambil wuduk lah. Okay, dah habis lah. Ni kita buang lah. Ni angkat wuduk lah. Saja aku angkat wuduk ataupun hadah besar ke atas sini jenazah. Kerana Allah Ta'ala habis. Masuk. Tak payah suruh dia kubur. Terpencut tu lah. Kita boleh macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Okay. Okay. Kan. Lepas tu basuh tangan. Ah, jangan basuh. Gigilah, gigilah. Ah. Tu ni. Ah, dia kali lah. Lepas tu kepala. Lepas tu kaki. Empat anggota wuduk. Kau nak basuh ni lagi boleh lah. Linga apa kan? Ah, dengan linga apa? Kaki. Okay. Okay. Tu kaki. Ah, okey. Habis. Ha. Ada apa nak tanya? Okey. Ada soalan. Yang gigi palsu. Gigi palsu kalau boleh kita cabut. Sebelum mandi. Ketika mandi. Ah, ketika sebelum mandi lah. Dia tengok ada tak gigi dia yang boleh cabut. Namakan dia tanam emas. Ah, tanam emas. Jadi kita tak payah colek lah. Cuma nak pergi ada. Ah, dia jadi fitnah. Kadang dia berjindir. Ah. Tindik tu kita kena buka. Kalau tindik selalu boleh. Ha. Kecuali kalau tattoo tak payah kikis lah. Tattoo apa kan? Tak dapat susuk dia tak? Air baldi boleh tak? Air apa? Air baldi lah. Boleh. Air baldi. Kalau bercelak dia kena basuh. Cuali bersih. Ah, tak apa. Oh, tadi kata kita air bedak. Air bedak. Air bedak. Ni nak cerita ni? Dah lepas ambil uduk ni. Dah ambil uduk. Ambil uduk. Lepas tu air bidara tadi. Air bidara. Bubur dalam timba. Air bidara. Ambil gayung ada gayung. Gayung. Gayung ada. Bidara. Betul Ustaz, air daun bidara. Ya. Air serbuk bidara. Serbuk bidara. Dia tak bagi jasad ni bau lah. Dia kalau katalah tak ada, terlupa kan. So, kita ada kapan-kapan, terlupa. Tak apa. Dia tak ada, tak berjejas. Itu yang kita tampal luka tu dengan. Kalau contoh kita dah tampal, tapi masih lagi tak darah hantu. Kita kena bersihkan dulu. Bersih. Kita tak mahu kain kapan tu bernajis. Darah ni kan najis. Okey ya. Ini katalah kita dah ambil kita kaut daripada timba. Ni adalah air bidara. Air bidara kan? Yang kata air 9 lah. Air 9 yang kata air 9 eh. Ni the first three. Ini satu. Allah. Aduh. Ataupun boleh kat satu ni. Kan? Ataupun kita ambil tiga kali. Tiga kali. Bagi tengah pula. Pejam mata. Okey. Ni tepi. Tutup mata lah. Ya Ustaz, berapa kali ajar Ustaz? Ya? Lalu orang buat tiga lah. Tiga. Ni yang ketiga. Ni sebruk bidara. Air bidara. Belakang tak kena apa? Belakang tak apa. Bidara dia tu. Ini air kapur barus. Sama juga. Satu. Kan. Dua. Kan. Tiga. Kan. Tu air mutlak lah. Apa definisi air mutlak? Dah tak payah jawab. Tiga. Okey. Habis. Okey, tiga kan. Itu dinamakan air sembilan. Air sembilan. Tiga lah. Ini kita orang Melayu saja ke ataupun? Orang Melayu saja. Arab tak ada. Arab di siran dia tak ada air ni tak ada. Bidara dah. Dia cuma air apa kapur barus ya. Kalau tak ada air kapur barus
Dia tak ada mendapat. Tiga-tiga tak ada mendapat. Tak ada. Dia tak ada. Cuma kita sekadar nak bagi mayat ni hilang bau sikit lah. Tapi sebenarnya tak bau pun. Kan ni macam ni beriman, orang beriman ni tak bau lah. Maknanya Ustaz, kalau itu matlamat tu nak hilangkan bau. Ha. Jenazah tu tokeh minyak wangi. Minyak je banyak stok. Tuang dalam air tu, bak sekali. Boleh itu kan? Itu selepas kita kapan? Air-air tu, ada apa? Kain kapan tu kita buat? Tak, maksud saya tadi air mawar tak ada. Air daun apa, air tak ada. So air biasa tu campur dengan minyak wangi tu. Boleh, boleh ya? Kena pula malaikat subuh, apa semua. Kalau dia tu, dia tak ada lah kan. Dia tu minyak wangi. Tak pernah ubat je lah. Ke mana pun. Matlamat tu lah. Okay. Ambil kain lap. Lap, kita akan lap dia. Pakai towel lah. Tutup air. Oh, boleh. Okey. Okay. Oh, Allah Akbar. Okey, okey. Ni dia macam ni. Ah, okey. Halo, halo. Ah, okey. Okey, kita biasa. Kita lap. Lap eh, lap. Ni. Kain ni, kain ni kena buka ah. Kain ni kena buka sebab kita nak transfer dia ke sana. Ini ayah haji yang buka ni, nak buka ni. Ha. Ambil kain putih tepi tu. Buka. Kain putih tepi tu aja. Ini mayat buat sendiri. Ha, okey, okey. Kami nak buka kain ni ada. Okey, sekarang bukakan pakaian dia. Kain buka. Pakaian dia. Ha, buka pakaian. Eh, tarik eh. Kau punya kain eh. Tarik. Buka buka. Ini tak masuk yang ke gambar tiga tadi kan? Ah, belum, belum. Ah, ni ni kain lap. Ah, kain lap dia. Boleh, boleh. Ada, jom kita buka. Yang tak betul-betul praktikal. Praktikal. Buka baju. Nak kapan lagi basah pula kan? Nak kapan lagi basah lah. Boleh? Ah, boleh. Ah, dia kata boleh. Baju baru. Apa bahan mayat tu dulu lah? Apa yang dulu? Kau ganti lah. Saya lagi naik atas tu. Ya. Itu last sekali lah dekat kubur. Hello, Nero. Ah, tak apa, naik dengan tower tu. Ah, okey. Pegang tak? Pegang. Cabutlah bebe. Okey. Baring. Baik kepala sini. Tengok. Ah, okey. Aku sebenarnya nak mengelak jadi model ni. Ah, okey. Nanti yang betul-betul kena buang ah, Ustaz. Ya. Tangan letak dulu. Ha. Okey. Hold patu botol. Elok model. Ini tangan ni di luar. Nah, tangan luar. Lepas tu kapas ni bos sini. Ha. Kapas ni boleh tangan. Samalah dengan ni. Sini kan? Kapas tu. Contoh. Ha, tu. Kan? So, lagi satu lah. Lagi satu kapas ni. Ha, tak apa. Ni praktikal. Aku hantar gambar ni ke kau.
Khas untuk kau je. Okey, yang ni, yang ni. Okey, gulung ni masuk bawah jenazah. Masuk. Masuk bawah jenazah. Okey. Tujuan okay. Gulung tu untuk nak bagilah masuk. Lepas tu baru ni. Okey. Bawa naik satu. Satu tu. Kanan ke dulu, kiri dulu Ustaz? Kanan tu. Yang ni muka tak tertutup lagi. Nanti kau ada dia punya jauh mara nak cium ke apa kan? Kanan lapis. Kanan. Ya. Okey. Yang di hujung tu tarik sana. Ada jalan dia. Yang hujung tu tarik sana. Ada bunga dia. Ni dulu. Tarik. Masuk bawah ni. Okey. Masuk bawah ni. Okey, yang ni. Atas lagi. Nanti kejap. Masuk bawah ni dulu. Itu tarik. Tarik. Ah, dia tarik. Baru masuk sini. Okey. Masuk. Yang tu tarik sana. Tarik sana. Jadi Ustaz kata bidang 45 kan. Tapi kalau badan dia cabi sikit macam mana? Kena tu overlap kain tu. Tak kena overlap. Okey, ni. Ni tali ikatan dia. Yang pendek ni di sini. Daripada bawah ke daripada atas? Dia ikat hidup. Ini nanti kita ikat. Bocong. Okey. So semua ikat belah sana. Ikat hidup. Okey. Okey. Apa dah? Jenazah dah sampai. Boleh. Okey. Sabar sana. Ikat ni. Ikat lupa lutut. Lutut. Dia panjang sikit. Boleh tak? Okey. Ikat tu. Ikat sana. Ada lagi. Satu lagi. Sana, ikat sana semua. Ikat kau kuat sikit. Katiang. Okey. Habis sebenarnya ni nak mandikan dengan minyak wangi. So sekarang boleh lah. Ada. Cuba. Ah, tu. Senyum mayat senyum. Ini tali. Tali ujung ni. Ya ni dia punya celak. Kau nak buat celak lah. Ni dia punya minyak atar. Dah ada. Celak dah ada. Dia memang pakai celak. Boleh dia pakai celak. Kanan ni masuk apa? Ni, celak kan. Tutup ni. Kejap. Story. Okey. Ni dia pakai celak kan? Tak boleh celak panjang-panjang tak? Allahu akbar. Bawah tu. Ini tak payah ha. Bagi hitam ni. Okey. Ni minyak atas ni nak bubuh kat mana-mana pun boleh. Kan? Bubuh kat sini ke tulis ada orang tulis sini tulis Allah. Lepas tu ambil macam itulah. Habis. Sampai habis ha. Okey. Setakat tu ada apa nak tanya? Dia punya bulu semua saat misai hidung dia dah terlebih ke apa kena repair dulu tak payah. Jalan ni perempuan dengan lelaki sama je saya cuma ni lah kain dia lain lah kain dia minimum 5 boleh terukung dengan jahit tu sekalian kita basic 5 je 3 je tu je pakai serban tu pakai serban dia consider satu. Consider satu layer lah. Consider satu layer. Kalau bubur kapan ni dua layer, satu sebab, tak kira tiga. Tiga?
tiga lapis. Jadi selalunya tak orang tak bawa sorban lah. Tak bawa sorban. Sebab dia masa hidup pun tak pakai sorban. Oh, saya orang Melaka. Orang Melaka dia kata kalau dah pergi haji pakai. Oh, dah. Oh, ini pakai kita bagi pakai. Boleh. Okey, dah. Dah. Sebelum nak tutup siapa nak cium-cium dulu? Ha, cium dulu. Cium. Waris lagi masuk. Dah kita tutup. Macam mana nak tutup? Okey, nak tutup ni. Tutup. Sekarang ni kita tutup dah habis lah. Dah habis lah. Tutup. Ha, kita pun tanya apa? Tanya dia punya ni. Ada lagi-lagi harga dah siapa kah? Cara nak. Kemudian bila kita tutup ni dah tak buka lah. Nak buka pun kat kubur. Kadang kita buka kapas kat hidung ni. Kepala hidung. Kat telinga kan. Takut ada cecair keluar kan. Itu kubur kan? Ha, buh, buh. Itu kalau ada cecair, kalau tak ada tak payah. Tak payah. Tak payah. Ha, okay. Layer pertama. Layer pertama dia. Ha, ikut yang tadi ya. Kanan. Kanan. Kiri. Kau tarik nafas ni. Rumah ni pun sampai tu. Ha? Oh. Lepas tu ni. Layer kedua. Lagi lemah. Lemah pula dia ni. Okey, boleh ya? Boleh. Dengan jubah tadi tiga? Oh, tiga. Jubah kat sini mana? Okey. Lepas tu kita ikat lah. Dah, cara nak ikat? Haa, ikat. Boleh menyawa tau. Boleh nyawa? Boleh. Haa, ni. Tang besok pun buka tau. Okey. Dulu nak semayang. Okey, yang ni buat macam ni? Haa. Haa, tu. Ani tak pandai. Haa, tu. Buat bunga lawang. Lama-lama. Ah, habis. Habis. Eh, buka. Dah boleh buka. Lama-lama tu. Ah, tu. Naik kaki. Okey bang. Lojong kan dia masuk kaki. Lojong. Naik ke kaki dia. Okey. Dah. Dah. Boleh buka lah. Boleh. Van jenazah ada? Lima, ada satu lagi sini. Ah, salah. Ah, salah. Permintaan keluar lagi. Permintaan keluar lagi. Tolak keluar. Sini. Okey. Boleh bawa. Angkat. Ni. Okey. Ajak dia sebelum dia meninggal, dia kata nak keliling taman dulu. Okey. Okay, man. Hey, mati subuh lah. Okay. Buka balik. Ada apa nak tanya? Okay. Soalan ni semua jawab. Jenazah sendiri akan jawab. Sila tanya. Okay, Ustaz, ada yang tanya. Bila jenazah dah berdiri, kita minta waris-waris datang untuk tengok kali terakhir. Ada yang datang tu ramailah yang mahram dan mahram ni. Beratur untuk syur kali terakhir. Jadi yang bukan mahram tu boleh syur. Dia selalu kita dengar batal air wuduk. Air batal air wuduk kan. Dia tak, kita angkat wuduk dia tak ada awal lah. Kita ni. Kita punya wuduk lah batal. Kalau yang perempuan cium kan batal. Yang cium tu batal. Yang cium tu batal. Boleh lah cium. Boleh. Jadi dia memang tak batal lah. Yang ni cium dah tak ada berakhir lah. Kalau dia kena pasti, yang cium tu skandal, nasib lah. Datuk, cuba cium dulu. Bukan cium kat air. Suami batal. Suami batal. Dia tak ada lah. Suami isteri batal lah. Iyalah. Maknanya kalau ni suami, saya bini nangis, saya batal kena angkat aku. Tak ada. Satu lagi saya. Ya, ya. Dia saya mengatakan, bila nak cium tu, jangan tengah air mata. Mata, itu sebenarnya tak ada hadis pun. Tak ada. Tidak ada. Tak ada. Kalau kena pun tak ada. Kena pun tak apa. Kadang-kadang tu, pernah saya jumpa lah. Dia memang nangis lah. Tolak dulu, tolak dia tendak bau cium. Tapi kalau terus cium pun tak apa kan? Boleh. Dia Nabi Muhammad pun ketika mana anaknya Sayyidina Ibrahim wafat dia cium. Benda tu dia ada. Betul. Benda yang tak ada dalam fakta, ada dia tahu. Dia jadi bid'ah tu. Okey, buka balik. Okey. Bau ingus pun tak apa. Nak main. Jom makan tinggal banyak sini. Solat. Dah di sedara yang jauh datang nak buka boleh. Kat kubur. So dia tak. Sini tak. Sebab kita dah nak semayang kan. Ada timing. Kena kat kubur.
Okey, kalau dah siap kita bawa naik ke atas untuk kita solat. Salam solat dulu dan berhenti kali tu. Boleh pemuda. Okey. Okey, dia sebenarnya ada yang kepala sini. Tak ada yang kepala sini. Kan? Jadi orang lelakinya di sini. Orang lelaki. Ni, kan. So, kalau perempuan sini. Katalah meninggal tiga beranak dengan isteri dia apa semua kan. Nak tak macam mana? Kan. Tak macam tu. Isterinya situ. Tak macam tu. Kepala sana atau kaki? Ni kepala sana. Kepala sana. Jadi kita pun gigi ke kanan tak kisah. Tak berdosa lah. Katalah bungkus ni kita tahu nak berdiri tak mana. Ni patut ni kepala ke sini. Sini pun boleh, sini boleh. Okey. Dia cerita kat lu tekak dia masa nak mati rasa. Hari tu saya sana kepala dia dah. Mayat bangun sendiri. Okey. Imam, ustaz, sedikit kedudukan imam masa. Okey. Imam sini. Lelaki. Perempuan. Perempuan sini sikit. Sajak. Sajak dia tu. Imam. Okey. Sini. Kalau yang solat tu ni jenazah lelaki, yang ni perempuan, dudukkan imam dia nak. Dudukkan imam macam mana? Jenazah perempuan ni dia naikkan sikit. Naikkan sikit. Dia nak bagi sama kan. Okey, nak sembahyang. Perempuan. Pinggang. Ya, dia naik sikit. Mula. Kalau dudukkan imam sini. Lelaki dekat leher. Perempuan dekat pinggang. Jadi pinggang perempuan kena ajar sikitlah. Pada sama. Tak sekiranya okay, dah. Ada 2-3 jenazah dah di solat kan. Sama. Sama. Dia tengok macam dekat Mekah kan. Atau ada. Ada soalan lain. Mak, saya sampai dah. Okey, angkut. Belum solat lagi. Ada soalan. Silakan. Solat. Tu habis solat imam Solat. Kawan kau tu. Sabar. Nak praktikal solat ya? Tak payah. Kalau jenazah ni biasanya waris ni, kita bani ni mau sebab doa tu. Doa kita tak hafal. Okey. Sangat jadi imam ni bacaan satu. Doa ni paling simple. Allah maghfir lahu warhamhu wa afi wa bahnu. Betul. Kan tu. Yang paling simbolah. Wal rabbi fili wal walida wa rabbana. Dia doa Melayu pun boleh kan. Ya Allah Tuhan ku ampun pada dosa si mati ni. Gunakanlah kekuatan kepada yang ditinggal. Ayah orang takut duduk solat di luar solat. Orang duk fikir tu ni doa ni dia kata macam berat burden dia. Tapi very simple lah. Kadang ada yang tergesa-gesa, ada yang tak ada air solat, ada yang air solat. Macam mana tu kalau tak ada air solat? Dia boleh. Ada pendapat kata tak ada wuduk pun boleh. Tak ada wuduk. Boleh. Tapi Imam Syafi'i kata wuduk ah, berwuduk ah. Itu sebab imam ni dia kena tunggu. Dia tunggu jemaah kan. Dah settle semua. Dia solat tu jami'ah. Solat tu jami'ah tu bilal lah. Yang tanya
tanya Pak Imam tanya apa kita kata atas jenazah ini itu apa? Mau kita baik itu Melayu. Melayu. Itu hadis Melayu ah. Dia benda-benda macam tu ustaz yang ramai orang tak nak ke depan. Ahli keluarga, apa benda nak buat? Solat tu saya rasa ramai yang tahu insya-Allah. Dah selalu. Eh lepas ni doa tak tahu tak hafal. Lepas tu benda-benda macam tu yang jadi dia orang. Dia okey. Dia yang hadir ni kalau dah imamkan solat tak boleh doa. Tolak belakang imam. Tu ya. Kan? Dia tak semestinya yang kalau yang imamkan tu ahli waris apa lebih afdal lah. Kau dia rasa yang dia rasa ni tolak kat imam balik. Tu imam kena standby belakang ah. Kan. Ucap tu. Saya wakil. Okey, itu wakil daripada keluarga lah. Itu atau masyarakat pun. Masyarakat lah. Sosial lah, sosial. satu yang kita adab lah, adab. Kita terima kasih kepada yang hadir apa semua, yang solat apa semua kan. Saya bagi pihak ni kalau ada hutang-hutang apa, jumpa saya akan bagi semua. Contoh kan. Kalau ada nampaknya nampaknya tak ada. Bila jumpa saya bincang. Saya mampu ni saya imam buat satu tiga baris, lima baris, okay. Tiga baris. Ada. Dia saf ni saf yang ganjil. 3, 5, 7, 9, 11 tu. Kalau tempat sempit 3 boleh 3. Panjang 3. Buat panjang 3. Jadi 3. Dia ada orang kata pahala tu. Dia consider pahala. 3 saf. 3 saf, 5 saf, 7 saf. Kalau ada muslimat nak join belakang ah. Belakang ah. Kalau mari satu kumpulan perempuan saja dia nak solat. Bagi dia solat ah. Boleh kan? Dia solat. Dia imam, dia makmum. Kita tak boleh berimam ke perempuan. Kan? Perempuan jadi imam kita tak hidup belakang. Mana dia tertinggal lah anak dia. Tumpuan kata. Kita tu lari. Tumpuan. Saya tanya lain. Okey. Okey, ada soalan-soalan lain lagi. Akhir. Okey, kalau ada soalan kita tutup saja. Okey, tutup tu. Okey, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu taala kita dah tamat kursus pengurusan jenazah pada pagi ini pada pagi masih pagilah 9.12. Okey. Just in time lah, just on time ini untuk makan. Jadi alhamdulillah sambutan agak menggalakkan. Saya nampak tadi ada yang tak dapat nak tengok mungkin daripada situ ada yang mungkin duduk kan. Bersingan Zuiti saya kata kita punya kursus ini tak ada ramai sangat supaya ramai yang dapat tengok apa ni secara tumpuan yang lebih. Jadi insyaAllah pada akan datang kita akan perbaiki yang tu. Saya juga ucap tahniah lah kepada sedang apa ni? Amir yang jadi volunteer lah, volunteer untuk model. Jadi model pada hari ini. Ada semangat sikit, ada bersuara dulu ni. Atas volunteer tu kita bagi semangat sikit, kita bagi sebuah kini insyaAllah. Oh suap tu tangan pinggir kalau bukan bagi insyaAllah. Tapi kita utamakan mana yang tak hadir lagi. Kalau kata ada kosong kosongnya kita akan. Jadi siapa yang nak beli naskah ni harga RM8 atau RM10 lah, kalau nak bagi terus tak ada keep the change RM1 tu kan. Boleh apa ni bagi nama kepada kawan lah, boleh tulis nama kat bagi ni dia boleh jalan terus, nanti kita akan print dan boleh jalan sebelum tu saya nak minta yang Ashraf Amir ni bagi sedikit apa macam mana rasa lah, macam mana rasa bila dari kapan dia mandikan tadi, macam mana perasaan itu yang kita nak tahu. Saya insaf saya dengan sukarela untuk menjadi model untuk kita model jenazah pada hari ini untuk kritikal pada semua lah yang tengok kan. Tapi apa perasaan saya bila dimandikan, dikampalkan, suruh menyesalkan diri saya. Oh.
tanya Allah itu. Saya ingat Allah itu. Kalau betul-betul meninggal, minta urusan saya. Okay. Terima kasih ramai, kalau tidak saya dia yang kena jadi-jadi. Okay. Terima kasih saudara Rami. Dia sempat saya bersifat. Kemudian semuanya ini berpesanan kepada kita. Jadi saya nak serahkan dan dia surau. Terima kasih. Dia sampai diberikan. Takbir Allah. Ustaz bagi sini penutup. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan selawat. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi rabba bil islami dinan wa bi Muhammad ya rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa yang hadir pada kursus hari ini ya Allah. Muliakanlah kami, jangan kau hina kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kurniakanlah kepada kami ilmu yang berterusan. Jadikanlah hati kami hati yang cenderung untuk mempelajari ilmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah ilmu yang kami pelajari ya Allah. Kurniakanlah kami kekuatan ya Allah agar kami dapat menguruskan jenazah seperti mana yang dicita-cita insya-Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu. Walhamdulillah, taqabbalallahu minkum. Jumpa semua.